Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Balik lagi bareng gue Nathan dan Adam. Oke, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita ngapain, Dam? Kita bakal ngomongin film-film dan film, terus nge-review, ada news update juga. Gokil. Sama bagi-bagi tiket gratis. Dan top 5 box office juga kita bakal bacain nanti ya. Dan sekarang kita mau masuk ke film pertama. Rilis hari ini. Hari ini baru rilis dan kita kesempatan udah nonton dari seminggu yang lalu. Ini adalah film Disney's Christopher Robin. Betul. Buat Smart Viewers yang dulu sempat baca kisahnya ya, Winnie the Pooh segala macem, itu bakal nostalgia lah di film ini. Dan kita bakal langsung nge-review sekarang, Nathan. Betul. Nah, film ini disutradarai oleh Mark Foster dan juga diperankan oleh Ewan McGregor. Ada siapa lagi? Haley Atwell. Terus? Brant Carmichael, Jim Cummings, Peter Capaldi, Nick Mohammed, Mark Gatiss, and Brad Garrett. Ya itu ya. Lo nilai sendiri aja lah Inggrisnya gimana tadi ya. Jadi ini sinopsisnya adalah Christopher Robin diperankan oleh Ewan McGregor adalah seorang anak kecil dari cerita Winnie the Pooh. Nah, setelah tumbuh dewasa, dia itu kehilangan semua imajinasinya tentang sekelompok boneka binatang yang ada di 100 Acre Woods. Kayak Pooh, Eeyore, Tigger, Owl, Piglet, dan teman-teman lainnya yang di kehidupan Christopher itulah. Nah, mereka mencoba untuk mengembalikan imajinasi Christopher Robin kembali. Seperti apa usahanya? Langsung kita lihat trailernya yang satu ini. Oh, mother. I don't remember being cheery. People say nothing. Nah, itu tadi trailer itu dari Disney's Christopher Robin. Dan filmnya sih menurut gue banyak yang pro kontra sih soal film ini. Cuman kalau gue sendiri suka karena apa? Karena kalau ngomongin soal ceritanya ya Tan ya, ini bergerak maju ke depan menceritakan apa sih yang terjadi sama Christopher Robin setelah dia tuh dewasa. Oh, ini, jadi nggak terlalu ngebahas tentang masa lalunya lah ya? Iya, jadi kita apa ya, dapat sesuatu yang baru nih, tuturan yang segar mengenai kisah dari Winnie the Pooh sendiri itu seperti apa sih? Karena mereka punya banyak bahan yang bisa dieksplorasi, mulai dari Christopher Robin-nya udah kerja, terus juga punya nanti keluarga. Punya keluarga, gimana nanti efeknya sama dirinya sendiri, terus anaknya mungkin gimana, banyak demen sama siapa? Oh iya gitu, terus apalagi Dan? Nah, terus kalau dari review juga bisa disebut lah kalau misalnya awal film sendiri sebenarnya lebih berasa lamban, sama pace-nya lamban, sama berasa lebih suram karena fokus ke karakter Christopher Robin yang lagi sedang berada dalam masalah. Iya, jadi agak-agak gimana ya, nggak langsung ceria, dihibur sama Winnie the Pooh segala macam. Buat yang belum nonton pun tadi waktu dilihat di trailer kayak dia lagi suram gitu kan, terus tiba-tiba Christopher Robin-nya yang Winnie the Pooh-nya yang nyamperin. Muncul. Gitu. Dan di sini juga kenapa Winnie the Pooh-nya bisa muncul? Nah, ini ada unsur paralelisme. Gue sih nyebutnya paralelisme sih, kayak dunia paralel dan penggunaan metafor dari karakter tertentu yang membuat ceritanya semakin berwarna. Semakin berwarna. Di sini lu bakal terjawab deh pertanyaan, kok di situ bisa ada Pooh, padahal 100 Acre Woods tuh nggak di kan London. Iya, ada di mungkin dunia lain. Enggak, di Sussex atau di mana gitu. Tapi itu juga harus dijawabkan. Nah, gue menafsirkannya itu adalah sebuah dunia paralel yang saling berkesinambungan satu sama lain antara dunia tersebut sama karakter Christopher Robin. Kalau Christopher Robin-nya lagi sedih, nah itu nanti bakal berefek di sana. Berefeknya gitu ke sana. Oh, karena itu kayak dunia imajinasinya dia. Seperti itu. Terus ini juga kalau misalnya dibilang karakter Pooh serta kawan-kawan ditujukan seperti ini Ted Pak. Ted yang Mark Wahlberg. Ya, Mark Wahlberg yang kata. Kenapa emang? Karena gini, di situ kayak kelihatan karakter-karakter itu kayak yang binatang-binatangnya itu ya, kayak boneka gitu. Ya. Dan bisa bicara. Nah, ini manusia. Yang jadi persoalan juga karena banyak juga dari kita yang nganggapnya mereka binatang beneran. Bukan, Pak. Oh, apa dong? Justru nganggapnya itu cuma imajinasi dari Christopher Robin doang waktu dia masih kecil. Nah, ini yang bakal jadi persoalan ketika kita tahu ternyata Pooh dan kawan-kawan tuh bisa ngomong sama orang lain juga. Nah, ini yang bakal jadi perbincangan, apakah lu setuju sama ide
pengarahan tersebut atau enggak gitu. Makanya dibilangnya tuh kayak Ted atau Paddington di sini, walaupun Paddington bukan boneka ya. Bukan boneka, dia beruang. Binatang beneran. Tapi bisa ngomong sama orang. Nah, itu kan tadi kita ngomongin mengenai story-nya nih. Ya. Kalau mengenai acting-nya? Kalau soal acting-nya pasti Ewan McGregor di sini harus dipuji ya, karena dia tampil bagus. Kenapa? Kenapa? Karena story arc dari Christopher Robin itu pasti kan mengenai Christopher Robin. Kalau misalkan dia tidak bisa bermain bagus, kita nggak bisa ngelihat dinamika karakternya tuh berubah-ubah sepanjang film tuh seperti apa. Jadi di sini dibutuhkan kualitas acting yang bagus sehingga tuh penonton bisa relate atau bisa ngerti lah seenggaknya. Oh, si Christopher Robin tuh nggak riang lagi kayak dulu karena begini. Karena begini. Tapi dia juga nanti di sini juga pasti ditunjukkan kayak ada adegan di mana dia pasti nggak selalu suram lah ya. Iya, pastinya ada. Itu makanya. Terus di sini juga Jim Cummings itu yang kembali sukses mengisi si suara Depunya. Winnie Depunya balik lagi. Meski gaya intonasinya mungkin dibikin sedikit lebih rendah. Gitu kan. Bisa dilihat di trailer kan. Karena di sini kayak kelihatannya berhasil memberikan jokes-nya gitu. Sampai gitu lah ya. Walaupun intonasinya rendah ya. Intonasinya rendah kayak. Kayak mungkin kalau biasanya orang kalau nadanya tinggi baru kayak lucu gitu kan. Kalau ngebas gitu kan kayak Cuman dia masih bisa memberikan jokes dan petuah-petuah khasnya Winnie the Pooh yang bikin film ini semakin heartwarming. Kayak gitu. Terus juga buat yang nungguin karakter lain kayak Piglet, Tigger, Eeyore, sampai Owl, Rabbit. Kayaknya yang di sini nggak ada cuman Gopher doang sih. Yang nggak ada. Gopher tuh gue lupa deh yang mana. Gopher yang ini yang tikus tanah. Oh iya. Emang agak-agak jarang dieksplor sih. Tapi mereka semua selain itu mendapatkan screen time yang cukup. Itu tadi ya. Dan beberapa fakta unik mengenai Christopher Robin ini inspirasi dari 100 Acre Woods adalah Ashdown Forest yang ada di Inggris. Oh, yang di Inggris. Padahal tadi Sussex tuh sebenarnya di mana ya? Inggris juga. Oh, Inggris juga. Maafkan saya. Terus keluarga AA Milne sang pengarang kisah-kisah Winnie the Pooh sempat tinggal juga di tempat yang sama pada tahun 1925. Jadi di Ashdown Forest ya. Dan juga ini ada sedikit testimoni nih dari mantan vokalisnya Niji. Jadi dia tuh bilang kalau si Giring Ganesa dia bilang kalau film Christopher Robin ini sangat menyentuh dan memotivasi dirinya menjadi ayah yang lebih baik lagi. Terus juga menurut Giring kalau dilihat dari kacamata orang tua, dari pandangan sudut pandang orang tua ya. Seorang ayah pasti bakal banting tulang untuk kebahagiaan anaknya, men. Betul banget, tapi tanpa disadari eksistensi nyata dari sosok ayah ini sebenarnya juga nggak kalah penting karena anaknya tuh butuh sosok ayahnya juga. Betul. Dan di sini kita bisa ngelihat value dari Christopher Robin kalau kita tuh nggak bisa meng-underestimate yang namanya doing nothing, liburan, dan piknik. Kayak gitu, karena kadang-kadang karena pressure pekerjaan kita menjadi orang yang berbeda dibanding kita sebelumnya gitu. Makanya jangan sampai kurang piknik ya Smart Viewers ya. Udah kayak quotes of the day nih. Itu. Jangan kurang piknik ya Smart Viewers. Jangan kurang piknik ya Smart Viewers. Kan gitu. Piglet juga lucu sih sebenarnya suaranya. Gimana? Ya gue gak bisa niru. Gitu. Daripada penasaran kayak gimana suaranya, lu nonton. Pokoknya, lah ya. Nonton aja masih baru banget. Masih baru hari ini. Di bioskop sayangan lu. Bisa langsung aja dicek-cek bioskop sayangan anda. Habis ini kita bakal bahas film berikutnya dari negara Korea. Negara Korea? Film apa sih? Film apa coba? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Movie Freak. Yeay, welcome back di Movie Freak bareng Adam dan Nathan. Kita masih ngomongin soal film-film dan film. Ah iya, tadi film pertama udah Christopher Robin. Sekarang juga film, tadi kita udah janjiin film dari negara Ginseng. Yoi. Untung bukan benar-benar negara Gajah Putih ya, itu minggu lalu. Iya udah. Serkap. Sekarang sarang gimana sih ngomongnya? Sarangnya itulah ya. Ada Along with the Gods, The Last 49 Days. Ini adalah sequel dari Along with the Gods. Sutradaranya Yong Hwa Kim. Pemainnya ada Ji Hoon Ji.
Ji Hoon sih sebenarnya bisa juga Ji-hoon, sih. Ada, terus ada Kim Hyang Ki dan juga Ha Jung Woo. Nah. Seperti apa trailernya? Langsung kita lihat bersama. Ikut sih. Nilirago. 그 사건은 누군가에 의해 은폐되었습니다. 영락 대왕님께 마지막으로 묻겠습니다. 나 nah, 이또 아, trailernya aja udah tebak. Tebak banget ya. Along with you guys. Ini konyong ngasih mah tadi kalau misalkan baru. Anjimaseyo. Itu bahasa Jepang. Anjimaseyo. Annyeonghaseyo, deba, sarangheyo gitulah pokoknya nah, ya. Sinopsisnya itu mengenai apa, Dam? Tentang malaikat kematian. Waduh, yaitu Gangrim, Haewon Mike dan Duk Chon yang hendak menghadiri pengadilan dari seorang apa ya? Arwah gentayangan namanya Suhong. Mereka ketemu sama God of House yang mengingat masa lalu mereka lebih dari 1000 tahun yang lalu. Wadaw. Dan di antara dua dunia dan juga masa lalu, para malaikat ini mencoba untuk menemukan hubungan dari rahasia mereka bertiga. Nah, gitu. Yang membedakan juga nih untuk lebih jelasnya, kalau yang film yang pertama, dia lebih fokusnya ke ini kan, ke si alam bakanya ya. Alam bakanya sama si ini, si karakter yang mati. Si pemadam. Iya, iya. Apa, kalau arwah teladan ya nyebutnya arwah, ya? Iya. Arwah teladan kalau nggak salah nyebutnya ya. Nah kalau yang kedua ini lebih fokus ke si malaikatnya. Grim Reaper-nya, ke malaikatnya. Jadi ini memang mengambil latar cerita tepat setelah film pertama, di mana trio malaikat tadi akan meloloskan satu jiwa teladan untuk direinkarnasi. Gitu. Terus apa lagi, Tan? Nah, konflik di sini menurut gue juga sebenarnya lebih menarik gitu bilangnya. Kita mau bilang kompleks tapi nanti tendensinya negatif ya. Jadi menarik sebenarnya. Iya, kalau saya bilang kompleks nanti berarti pusing nih ceritanya. Iya, sebenarnya enggak, menarik. Karena di sini mulai muncul kayak misteri mengenai masa lalu, kayak cerita dari ketiga pencabut nyawa ini gitu. Ternyata mereka tuh saling berhubungan dan konflik ini diramu dengan cara menampilkan flashback yang melewati dua sudut pandang berbeda. Nah, seperti itu. Gitu. Di sini juga kalau misalnya dari pengarahannya sendiri ya, ini bisa buat kalian kayak menarik, kompleks lagi, nggak enakan jadinya. Karena di sini bisa lu bertanya-tanya gitu. Siapa antagonisnya? Siapa membunuh siapa? Nah, apa penyebabnya? Waduh, doste itu bahasa Jepang lagi. Doste lah LG kan. Jadi banyak yang bisa lo gali di sinilah ya, karena juga kalau ngomongin dalam arti lain di sini kayak ini apa membuat lo menjadi berpikir apa bilangnya? Mikir gimana tuh maksudnya? Aduh, lupa gue bahasa Inggrisnya. Mikir jadi imajinasi gitu. Bukan, maksudnya mind blowing ya. Apa gitu sih? Gitulah ya. Ya itu coba yang tahu maksudnya Nathan langsung aja di tweet @moviefreakbtv gitu. Bukan ya. Mind blowing. Tapi kalau ngomongin soal unsur drama, memang thought provoking. Iya. Aduh, istilah susah-susah banget sih. Ya lanjut apa, Pak? Ini kalau ngomongin drama, kalau dibandingin film pertama yang ada pemadam kebakarannya itu nggak terlalu menyentuh ya. Tapi kalau ngomongin soal twist, nah ini menurut gue salah satu kekuatan dari Along with the Gods, karena tadi kita juga udah kasih tahu ini berfokusnya kepada relasi tiga orang itu kan. Jadi apa misteri yang ada di balik mereka itu bakal dikuak di film ini. Itu kalau soal itu baru story. Soal story. Kalau mengenai actingnya, nah ini si Ha Jung Woo ini jadi pusat perhatian loh ya. Karena dia sebagai Gangrim. Akhirnya aktingnya paling menonjol. Waduh. Karena Gangrim jadi salah satu karakter yang dikuak masa lalunya gitu toh, Pak C. Ya. Dan soal Ju Ji Hoon dan Kim Hyang Gi, ini kan dua orang yang nampilin dua karakter lainnya sebagai Grim Reaper ya. Mereka juga tampilnya kompak. Di film ini karakter mereka bakal kembali bekerja sama dan ini membuat terbukanya masa lalu dari Haewon Mike dan Duk Chon. Banyak banget yang dibuka masa lalunya ya. Waduh, sakit. Sedap ini ya, buka masa lalu dari 1000 tahun yang lalu pula kan. Nah, kalau dari visual sendiri gue gak bisa bilang apa-apa lagi sih. Ya lo kayak animasi alam baka gitu men. Kayak visualisasinya kayak lu ngebayangin kalau alam baka gimana tuh. Gue selalu tertarik untuk melihat kalau misalnya filmmaker membuat kayak alam baka tuh gambarnya kayak apa sih? Yeah. Gue paling inget tuh kayak misalnya contoh lain tuh kayak seenggaknya kita nanti bisa survei dulu ya. Nah, oh ntar kayak gini. Oh iya. Bagus nih ya. Udah terbiasa lah nanti. Astaga. Astaga, jangan. Lu mau masuk neraka.
Nah ini sebenarnya visual efeknya sendiri nih jelas nggak kalah ya dengan film studio besar Hollywood yang lainnya. Betul. Karena di sini alam bakarnya ditunjukkan dengan sangat megah. Dan film ini juga dengan berani memasukkan salah satu referensi dari film yang pastinya lo tahu yaitu Jurassic World. Karena di sini nanti bakal ada satu tempat yang dimana tempat itu akan memvisualisasikan sesuatu yang lo takutin, smart viewers. Dan di sini bakal ada dinosaurus, mulai dari raptor, terus juga mosasaurus sampai T-Rex juga ada di situ. Oke, gue nungguin ada Indominus Rex nggak? Waduh, harus beli ke Universal dulu, oh, Pak. Oh iya, maaf. Iya. Nah, kita juga ada beberapa fakta nih. Aha, yang pertama ada apa, Tan? Along With The Gods 2 mendapatkan 10 juta penonton dalam waktu hanya 2 minggu saja. Wow! Ini menjadikan mereka menjadi film kedua tercepat dalam mendapatkan 10 juta penonton setelah Roaring Currents, itu filmnya Jackie Chan. Enggak, Roaring Currents itu Admiral Lee Soon Shin. Yang menang, yang berani bukan Jackie Chan, Tan. Emang iya? Bukan lah, Roaring Currents itu film Korea juga. Oh, iya, wah, parah nih. Nggak tahu Roaring Currents dia, cuy. Maaf. Terus untuk catatan aja ya, di tahun ini prestasi tersebut yang ditorehkan oleh Along With The Gods 2 lebih bagus dibanding Avengers Infinity War yang baru bisa mendapatkan 10 juta penonton di hari ke-19 penayangannya di Korea Selatan. Nah, proses... Tebak! Haji Maseo! Oh. Proses syuting Along With The Gods 2 dilaksanakan juga dalam kurun waktu yang sama dengan Along With The Gods pertama. Dan totalnya proses syuting dua film ini dia garap secara stimulan selama berapa tahun? Berapa bulan? 11 bulan. Sama aja 1 tahun. Alias ya beda setahun lah. Beda sebulan lah. Buletin 1 tahun lah itu. Gila ya. Gila. Nah, terus juga ini juga menjadi film yang paling banyak ditonton format 4DX di Korea Selatan. Apakah di Indonesia juga akan sama? Kita tunggu nanti ya informasinya. Dan IMDb menyebut kalau Along With The Gods 2 itu juga punya crazy credits yang berisi cerita mengenai karakter pendukung lainnya di dalam film yaitu Su Hong yang tadi arwah teladan dan Raja Yomra yang merupakan Raja Alam Baka. Seperti apa? Nanti lo langsung tonton aja filmnya, udah rilis juga di bioskop-bioskop kesayangan lo, di Cinemax, CGV, dan Flix. Tapi nggak di XXI ya, beda chain. Nah, abis ini kita juga bakal bahas salah satu film yang lagi booming karena yang akan booming karena ada aktor Indonesianya di Hollywood, Pak. Wah, siapakah dia dan apa filmnya? Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Movie Freak. Tandan. Adam, okay, sekarang tadi kita mau bahas yang tadi kita udah kasih tahu ya. Yeah. Film Hollywood yang lagi booming, banyak diomongin karena ada aktor Indonesianya di situ. Yaitu Iko Uwais. Betul. Itu film apa? Gak lain gak bukan Star Wars. Bukan dong. Kan ada Iko Uwais di Star Wars. Tapi dia perannya di situ minor, Pak. Oh iya benar. Di sini dia major role. Major role karena dia bukan peran utama sih, karena maksudnya dia perlu dipindahkan. Betul. Dijaga-jaga. Iya, dan ini disutradarai oleh Peter Berg. Dan cast-nya di siapa aja? Mark Wahlberg, Lauren Cohen, Ronda Rousey, Iko Uwais, CL, you know CL, tahu and John pasti. Malkovich. Itu, dan seorang agen CIA ini namanya James Silva dibantu unit komando taktis rahasia yang namanya Overwatch ditugaskan untuk menyelundupkan seorang polisi bernama Linur. Linur, yaitu diperankan oleh Iko Uwais. Nah, kayak gimana menyelundupkannya dan gimana aksinya Iko Uwais nanti, langsung aja kita lihat trailernya sama-sama yuk, Mal 22. Only stay on the ground 10 minutes. They miss that window. They are dead. Pray. You keep coming to me and see you kill us all. Is that the game today? I'll play. Everything I've seen made me everything I am. Pray. Butcher. Boom, 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 boom. Asyik ger. Hancur deh ini set ya. Itu tadi trailer dari Mile 22. Betul. Action packed banget lah ya. Ini diperankan oleh Mark Wahlberg sama Iko Uwais salah satunya. Tadi kita mau ngelanjutin dulu sinopsisnya kayak gimana tadi? Nah, si Linur ini kan mau diselundupin. Nah, pria ini adalah sebenarnya seorang saksi kunci atau informan penting yang harus dibawa dari pusat kota menuju pesawat yang sudah menunggunya di bandara. Nah, jarak yang mereka tempuh itu adalah 22 mil. Makanya di sepanjang perjalanan itu mereka bakal berhadapan dengan polisi korup, gembong penjahat, serta penjahat-penjahat yang bersenjata lengkap lainnya gitu. Bersenjata lengkap tuh gue langsung ngebayangin kayak dia ngeluarin senjata, cus.
langsung senjata semua cuy isinya. Wah, wow, gila. Terus si si Iko cuma modal ini doang. Modal senjata sa. Ini doang. Sa. Sa. Oh. Gitu lah. Nah, nih buat tahu ada Sersan Jaka. Iya. Siapa tuh? Jota Slim. Oh. Ya, lu gimana sih, Tan? Maaf, Bos. Maaf. Tahu ada Mad Dog. Oh iya, yang iya, Nurhian. Iya, yang Nurhian. Iya, teman. Enggak, iya. Nah, kenapa sih kita merekomendasikan kenapa, si Mal 22 ini? Karena yang pasti ada Iko Uwais harus beradu acting enggak. Dengan Mark Wahlberg dan Ronda Rousey. Ronda Rousey gini dong, gini, gini, UFC. Gini. Oh, kan dia udah WWE, WWE. Banting. Terus buat fans TV series The Walking Dead, lu juga bakal seneng banget karena di sini ada Lauren Cohan yang berperan AKA sebagai Maggie. Yes. Dia bermain juga di film ini dan dia bakal badass juga sih. Nah, ini gue untuk opa-opa serta hyung-hyung di rumah nih. Sarange. Nuna-nuna. Sarange. Untuk pecinta K-pop Hallyu ada CLX21 yang akan bener ikut meramaikan. Bener gak sih 21? 21 bacanya. Oke, sip. Yang akan ikut meramaikan Mel 22. By the way, film ini juga menjadi debut untuk bermain di Hollywood CCL. Heeh, jadi lah jangan Chalaga. Oh, gitu ya. Hu. Hu. Curut curut cu. Bukan. Bukan, beda-beda kelompok. Gua taunya itu doang gua. Beda grup, beda grup, beda grup. Dan Melton itu juga ditulis oleh Lea Carpenter yang memiliki koneksi yang bagus sangat banget dengan di CIA. Jadi ada mungkin beberapa hal yang dari cerita lu enggak expect mengenai CIA tapi di film ini ada karena koneksinya udah karena bagus. Koneksinya udah bagus. Antara scriptwriter sama orang dalam. Iya, orang dalam, ada orang dalam dia lah ya. Terus ada fakta unik juga kita ada dari beberapa fakta unik dari Mile 22. Gue capek sumpah. Tim dari tadi action. Ketahuan umur. Waduh, ketahuan umur. Capek, Pak. Gimana gimana? Tim Overwatch. Yang ada di film ini terinspirasi dari sebuah tim satuan khusus yang nyatanya di CIA bernama The Ground Branch. Nah, The Ground Branch ini adalah sebuah grup khusus di bawah naungan salah satu divisi CIA yaitu Special Activities Division. Nah, terus di sini juga keunikan dari grup ini sendiri adalah bisa beroperasi di bawah CIA untuk aksi-aksi tersembunyi. Dan hal ini bisa menangkal tuduhan-tuduhan yang bisa mengakibatkan pada retaknya hubungan bilateral antara Amerika dengan negara lain. Karena kan nggak bisa main langsung serang pakai ini kan, pakai militer. Militer nggak bisa. Makanya jadinya dia pakai Overwatch tadi itu. Steam Overwatch. Terus The Ground Breaches ini saat ini sedang aktif di Suriah di mana mereka sedang beroperasi melawan ISIS. Nah, itu ya berarti emang apa namanya? Bukan rekaan bukan tapi rekaan. Terinspirasi. Grup yang memang nyata seperti itu. Nah, itu bisa ditunggu aja keluarnya kira-kira kapan tuh, Dam? Itu tanggal 22 24 gitulah ya. Pokoknya ya besok lah, besok atau lusa coba ya. Lihat infonya besok ya. Pokoknya ditunggu aja ya, ditunggu. Nah, hasya! Nah, abis ini kita bakal mau kasih tunjuk ke kalian beberapa update-update paling update. Selengkapnya di Movie News. Update! Waca! Hujan di gudik, di sini mendung. Bersaing dengan The Conjuring Universe, film horor Indonesia fenomenal Danur juga punya universe-nya sendiri yang diberi nama The Danur Universe Lost Mafiaers. Film pertama dari Danur Universe ini adalah Asih, nama hantu yang pastinya sudah tak asing lagi jika kalian sudah menyaksikan film pertama Danur. Aktris berwajah angker yaitu Syarifah Danis masih melanjutkan perannya sebagai Asih loh. Begitupun dengan sineas yang telah berhasil mengantarkan dua film Danur meraup lebih dari 5 juta penonton, Awi Suryadi yang kembali duduk di kursi sutradara. MD Pictures baru saja merilis teaser trailer perdana dari Asih. Teaser yang hanya berdurasi 1 menit ini menampilkan seorang wanita yang berjalan di lorong sebuah rumah. Merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang, saat menoleh barulah ia sadar ada sesosok wanita yang sangat mengerikan sedang memeluknya. Masih diadaptasi dari novel laris karya Risa Saraswati, Asih mengisahkan tentang asal-usul wanita misterius bernama Kasih sebelum ia menjelma menjadi hantu mengerikan yang dikenal sebagai Asih. Asih akan gentayangan di bioskop kesayangan semua viewers semua mulai tanggal 11 Oktober 2018 mendatang. Risa kan sekarang sudah besar. Kamu harus jaga nenek, ada Didi juga sekarang ya.
I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. Belum juga dirilis ke bioskop, hantu Valak dari film The Nun sudah berhasil mengebohkan jutaan netizen di seluruh dunia. Pasalnya, video iklan menampilkan promo dari The Nun yang muncul di YouTube dinilai terlalu menyeramkan Los Ma viewers. Protes keras yang menyerbu YouTube pun akhirnya ditanggapi langsung oleh manajemen YouTube dengan sesegera mungkin menurunkan video yang berpotensi membuat sakit jantung itu. Video berdurasi 7 detik yang mengebohkan ini menampilkan layar hitam dengan logo speaker dan volume suara yang perlahan-lahan menurun. Kejutan muncul di akhir video saat sosok tiba-tiba Valak muncul dengan ekspresi yang sangat mengerikan disertai logo film The Nun. Aduh, capek gue. Ketahuan kan udah umur. Aduh. Aca-aca dikit udah. Lo capek gini gara-gara ngeliat movie news update tadi serem atau karena capek gini, Pak? Wah, kayaknya ngeliat movie news update tadi serem-serem juga. Gue capek gitu kan. Pas gue mau gini, gak jadi. Iya, aduh. Nah, yang pertama tadi ada film Asi dari Daniel Rivers akhirnya meluncurkan trailer terbarunya. Nah, ini pastinya salah satu yang ditunggu juga karena Danur itu jadi salah satu film yang sukses di Indonesia. Danur udah berapa sih? Udah berapa film? Dua ya? Gila, udah Danur dua yang kedua film tuh aja. Nama ininya apa ya? Kan Danur pertama, Danur dua, Danur ya cari sendiri. Danur ya. Ada yang satu lagi. Komen di bawah. Iya, kita lupa Danur yang kedua judulnya apa ya? Terus yang nah, sekarang udah ada Asih. Asih. Nah, ini jadinya jatuhnya kayak spin off mungkin lah ya. Oh, spin off. Iya. Buat kita yang memang suka ditakut-takutin boleh lah ya, tapi semoga nanti kualitasnya juga nggak kalah bagus seperti Danur pertama. Betul. Gitu. Karena gue ngelihat ngedengarnya kalau Danur pertama tuh happening cuy. Iya. Danur banget. Kedua nggak terlalu ya, gak tapi terlalu. Danur satu buset. Karena kayak masih baru. Prilly gitu. Kan? Iya Prilly. Prilly Latukonsina. Betul. Dan nah, yang kedua Valak. Valak. The most popular evil in zaman now. Iklannya dicekal di YouTube karena terlalu seram. Gue sempet lihat tadi ya pas lagi persiapan kayak gimana sih iklannya. Kan awalnya yang cuman apa yang nurunin volume doang. Tahu-tahu muncul kan tuh. Ternyata Valak sudah muncul siap meneror kita semua kaki di bioskop. Di Valak, ke Valak di kaki. Bukan. Pala itu pala, bukan Valak. Ada banyak meme-nya kayak gitu, Pak. Falak tuh buah tahu. Buah salak. Oh, salak. Salah juga. Ya, gitulah ya. Tonton dah. Receh gitu lah. Tonton udah lah. Oke. Gitu. Falak The Nun bakal rilis bulan depan di bioskop kesayangan Los Smart Viewers. Nah, abis ini kita bakal bagi-bagi tiket gratis serta memberitahu kalian kira-kira ada di urutan keberapa sih film yang sedang kayak sanangi saat ini. Sangkatnya makanya jangan kemana-mana tetap di Movie Freak. Oke, welcome back to Movie Freak. Wacha. Udah, oh, mal 22-nya udah tadi. Iya. Sekarang kita waktunya kasih tahu deretan teratas, 5 teratas box office Amerika. Kira-kira di top 5 box office movie. Nah, yang kelima ada Black Klansman dengan Triple K ya. Di sini Triple K Black Klansman bukan Triple X ya, beda. Karena Triple K di sini maksudnya ini kan Ku Klux itu bukan sih? Ya, Ku Klux Klan. Dan film ini masih sanggup bertahan di deretan atas box office Amerika walaupun hanya diputar di sekitar 1000 layar saja. Kalau di Indonesia 1000 layar udah banyak, Pak. Udah banyak. Kalau di Amerika tuh 1000 masih dikit. Karena kan mereka banyak studio tuh di sana. Baru 1 km udah ada bioskop, 1 kilo bioskop lagi. Udah kayak ini apa namanya kos-kosan aja di sini ya. Banyak. Bener-bener. Nah, ini dibintangi oleh anak dari Denzel Washington loh, Pak. Namanya adalah John David Washington sebagai karakter utamanya. Oh, dan berikutnya ada
Disney Christopher Robin main movie kita minggu ini. Film ini baru dirilis di Inggris dan diprediksi bakal sesukses Paddington karena sama-sama menampilkan beruang CG di filmnya dan bisa bicara juga kan sama manusia. Nah, ini juga di sini faktor unik lain di satu scene tertentu film ini menampilkan kesan yang agak creepy, man. Oh iya, kenapa tuh? Kenapa? Karena didukung oleh pengalaman sutradara Mark Foster yang juga menyutradarai film World War Z. Nah, tuh jomplang banget ya dari serius tuh tiba-tiba filmnya keluarga. Berikutnya ada Mission Impossible yang deng 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 deng. Salah satu alasannya Jeremy Renner nih kagak main di sini adalah dia sudah terlibat komitmen dengan film lain, yaitu film Avengers. Ya, sayang sekali. Bye-bye. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini juga perusahaan yang diketuai oleh Jack Ma, yaitu Alibaba Pictures akan mempromosikan film ini. Mission Impossible Fallout ya. Dan tercatat ada 500 juta subscriber atau konsumen ya, yang menggunakan platform Alibaba. Sebagai digital ecosystem. Betul. Dan kedua ada The Meg. The Meg, The Meat, The Meg. Hiu raksasa dari 2 juta atau 2000 tahun yang lalu lah. Pokoknya dia purba lah ya. Purba lah ya. Lebih tua daripada gua pastinya. Iya. Alhamdulillah. Tahuan sih. Apa nah, nih infonya mengenai The Meg? Tantangan dari para ilmuwan. Kenapa? Karena mereka menyebut kalau palu Mariana diragukan bisa menampung hewan tersebut. Karena gede banget, Pak. Karena gede banget, cuy, cuy. Dan untuk film-film yang mengedepankan teror di laut, The Meg ini sampai sekarang berhasil menduduki peringkat kelima terlaris. Selamat ya The Meg ya. Oh bukan ya? The Meg kita gimana? Yang nomor satu. Oke, wah ini Crazy Rich Asians menjadi ini film studio besar Hollywood kedua yang menampilkan para cast dari Asia. Sebelumnya ada film The Joy Luck Club yang menampilkan format yang serupa, tapi film tersebut sudah dirilis 25 tahun yang lalu. Lama kali ya. Jadi ini pertama kali setelah 25 tahun yang lalu. Apa? Nah, ini juga diangkat dari novel bestseller berjudul sama karangan Kevin Kwan. Crazy Rich Asian bercerita tentang seorang Asia Amerika wanita ya, yang diajak pergi ke Singapura oleh pacarnya. Tujuan itu adalah supaya pacarnya bisa ke Singapura supaya untuk memperkenalkan kepada ibu dan keluarganya. Nah, jadi nanti bakal seperti apa konflik yang ditimbulkan antara keluarga sang cowok dan si cewek? Itu bakal kita saksikan bulan depan di September 18. Betul banget. 2018 ya. Itu tadi udah top 5 movies dipuncaki oleh Crazy Rich Asians. Yes. Dan sekarang kita mau bagi-bagi tiket gratis. Kuis. Kuisnya apa? Berada di urutan keberapa? Oh, gua lupa, gua kira pakai bumper. Enggak, Pak, bukan. Nah, berada di urutan keberapa kah film Mission Impossible Fallout di top 5 box office minggu ini? Apakah A, 2, B, 3, C, 4? Oke, bisa aja langsung download aplikasi Binus TV, ada di Android dan iOS. Di situ kalian bisa langsung pilih jawabannya, cek dan pilih jawabannya. Eh, pilih pertanyaannya apa pilih jawabannya? Pilih jawabannya dong. Masa jawabannya langsung gitu. Gua kira ada banyak pertanyaan kan, kan di sini banyak kuis. Dermawan kita ya kan. Program-program lain banyak kuis juga, Pak. Langsung di-download ya. Diulang lagi enggak? Oke. Berada di urutan keberapa film Mission Impossible Fallout di top 5 box office minggu ini? A, 2, B, 3, C, 4. Oke, bisa aja langsung download aplikasi Binus TV di Android maupun di iOS, dan di situ kalian bisa langsung pilih jawabannya. Kan ya, jawaban lah ya. Kan gue ikutin Adam kan. Pokoknya di situ udah dimudahkan lah Smart Viewers ya. Dan siapa tahu nanti dapat tiket gratis ya, semoga ya beruntung. Sekarang waktunya kita memberikan quotes of the day. Quotes of the day. Aduh. Bentar, gue ada dari film Along with the Gods. Waduh, apa tuh? Along with the Gods itu kayak, apa ya? Lu jangan main-main di kehidupan nyata. Karena nanti lu kira kalau lu mati, lu bakal kelar masalah lu. Tapi setelah lu mati, lu ada masalah lagi di. Wih, sedap. Masalahnya enggak cuma di dunia. Masalah lu enggak cuma ada di dunia nyata, tapi dunia akhirat. Akhirat pun lu bakal ada masalah baru. Waduh, ngeri banget sumpah. Bapak Grim Reaper ya? Lu enggak tahu di belakang sini gua ada sayap. Iya, cuma sedap. Orang tertentu doang yang bisa lihat sayap gua. Lu riuk apa? Warnanya pink. Waduh. Kan cupit. Cupit ya. Bapak ada enggak? Gue dari film Christopher Robin. Jangan sampai kekurangan piknik.
Oke, siap. Karena orang kurang piknik itu nggak asik. Nyeleneh banget nih bapak nih. Witty, witty, yoi. Oke, oke, kita mau langsung aja ya. Kita itu tadi quotes of the day kita, mudah-mudahan cukup berguna untuk teman-teman di rumah. Sekarang kita mau review. Kalau Adam, film tadi yang pertama Christopher Robin, gue kasih 7,8. 7,8. Kalau gue suka. Ininya 8. 8. Kalau nah, Along with the Gods. Ah, Along with the Gods gue kasih 8 dari 10. Susah nih gue. Aduh, gue suka Korea, men. Ya udah, kasih lah. I love Korea. 8.5. Wih, sedap. I love. Pokoknya dua film ini Sarangyo. Semuanya recommended. Hmm. Semuanya sudah bisa disaksikan di bioskop sayangan Smart Viewers. Hmm. Dan jangan lupa nanti bakal ada lagi nih kita Movie Freak di waktu dan jam yang sama. Kita bakal bahas film Mile 22 berarti ya. Mile 22 mungkin minggu depan. Mile 22 ada Searching juga bakal kita bahas. Pokoknya tungguin aja lah ya. Ya, tidak terasa ya udah 1 jam kita menemani kalian dengan beberapa latihan karate dan silat kita tadi. Iya, WWE. Terima kasih juga buat semua viewers yang udah menyaksikan. Terima kasih buat YouTube juga. Akhir kata Adam Pratama pamit. Nathan Jonathan Lodarik pamit. Beserta seluruh kru juga pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, Smart Viewers.